All New Toyota Rush FWD tahun 2023 sampai tahun 2024, dikabarkan akan masuk pasar dalam waktu dekat. Prediksi All New Toyota Rush FWD tahun 2023 sampai tahun 2024 mendatang juga telah dirilis dan dibagikan di media sosial. Namun, prediksi tersebut belum lama ini diunggah ke akun media sosial, meski belum resmi dari Toyota. Tampilan bodi hingga eksterior hampir mirip dengan Toyota Fortuner dan Pajero Sport. Diketahui, Toyota terus berinovasi, berusaha melakukan diferensiasi, berusaha mengembangkan model-model baru sesuai keinginan konsumen dan kebutuhan pangsa pasar tanah air. Sebagian konsumen diharapkan lebih penasaran, namun sebagian lagi tentu sudah familiar dengan gaya mobil baru yang diproduksi Toyota. Toyota Rush merupakan salah satu produk Toyota yang disebut akan mendapatkan tampilan yang sama sekali berbeda di tahun 2023 mendatang. Kabar bahwa eksterior All New Toyota Rush FWD tahun 2023 sampai tahun 2024 akan tampil berbeda dan berubah total tentunya akan membuat heboh. Kemudian beredar juga rumor bahwa penggerak roda belakang Toyota Rush saat ini akan berubah. Ya, Toyota mungkin akan beralih dari penggerak roda belakang RWD ke penggerak roda depan FWD. Beberapa sumber kemudian menyebut All New Toyota Rush FWD tahun 2023 sampai tahun 2024 nantinya akan menggunakan platform DNGA yang dibagikan dengan saudara kandungnya. This is the future. Evolution. Ini adalah satu-satunya informasi yang muncul sejauh ini, tidak ada informasi lain tentang performa mesin dan yang lainnya. Selain itu, kanal YouTube Digimods Design mengunggah bocoran desain dan model Toyota Rush yang sama sekali berbeda. Desain Toyota Rush yang terlihat di video berubah total. Jika informasi tersebut benar, pada akhirnya akan mempengaruhi banyak konsumen Indonesia. All New Toyota Rush FWD tahun 2023 sampai tahun 2024.